Oke Mas Bro, ini proses pembuatan umpan ikan pepah. Nah ini disaksikan para istri yang sudah mendukung para suami-suami yang ingin mancing. Nah ini anak-anaknya. Nah ini jadi penerus. Ini bahannya Mas Bro. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan, singkong. Dan ini ada abon, kita juga menggunakan abon. Nah, ini abon sapi. Ada telur. Ada sajiku juga dia. Sajiku. Dan ada Royco juga. Ya. Nah, ini para istri-istri yang sudah mendukung suami-suami yang akan menuju lokasi kali. Nah, ini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Salam sehat, salam sejahtera. Nah teman-teman, kita sudah lama tidak mancing ya, karena kita bisa sakit juga ya. Nah teman-teman, kali ini kita mancingnya nanti di daerah GPM. Kita tujuannya ikan pepah atau sempadi. Mungkin di daerah tempat kalian masing-masing berbeda nama ya. Dia seperti tawes, cuma ikannya dia lebih besar. Nah teman-teman, kali ini kita akan berbagi ilmu bagaimana cara membuat umpan ikan pepah dan sempadi. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Nah kita kali ini membuat umpan pepah dan sempadi. Bahannya ini Mas Bro, bahan campurannya dia pakai abon sapi, dan ini juga ada sajiku. Nah kita juga tidak lupa pakai Royco. Nah ini bahan utamanya adalah singkong. Nah singkong nanti kita parut dulu ya, nanti kita berikan tutorialnya dari pertama sampai habis. Tonton sampai habis agar tidak gagal paham seperti apa caranya. Langsung saja kita saksikan. Buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya doakan semoga saya diberikan kemudahan urusannya dan diberikan kemudahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mantap, langsung kita saksikan. Salam. Ini Mas Bro, setelah selesai diparut, kita peras, kita ambil acinya. Nah ini kita sudah lama nggak mancing di sungai besar. Nah ini umpan andalan kita, nanti bisa dipraktekkan. Kita cuma menggunakan bahan utamanya singkong. Singkong kita di sini juga pakai abon Mas Bro, kita pakai abon sapi. Tetap ya, ini abonnya, abon ratu. Dan kita pakai sajiku juga. Nah ini sajikunya, dan ini kita ada Royco untuk penyedap rasa ya. Nah, kita berikan telur. Aduh pecah dua ekor. Oke Mas Bro, ini abon kita blender dulu supaya lembut Mas Bro. Ini umpan andalan ikan pepah dan sempadi. Selip patin pun mau makan ganas, mantap pokoknya. Mas Bro, kita campurkan, kita mulai aduk. Sajiku kita berikan secukupnya saja ya Mas Hendro ya. Itu enak bro.
itu sih. Nah ini aci mas bro, kita kasih Royco secukupnya. Kita kasih sajiku secukupnya, setengah saja kita kasih. Lalu kita aduk sampai mengental, tambahkan air. Aduh mas bro, lihat mas pemain ha. Nah setelah itu kita parut bawang mas bro, kita butuh bawang 5 biji, 5 buah. Kita parut dulu mas bro. Kita parut ya, kita campuran ke sajiku dan aci tadi, kita aduk. Ah. Pokoknya mantap ini mas bro. Besok kita akan coba langsung, kita tes. Mas bro, kita takar dulu singkong yang sudah kita parut dan sudah kita peras tadi ya. Mas bro,
Satu. Dua. Tiga. Empat. 14 saja ya. Kita tambahkan air dulu Mas Bro. Oke Mas Bro, kita kasih wadah karena nanti mau kita rebus. Oke Mas Bro. Mas Bro sudah kita masukkan ke dalam plastik. Kita akan rebus ya Mas Bro. Nanti setelah jadinya kita berita lagi seperti apa. Mantap.